Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun walau karihad dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa aina tadhabun. Al ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al ayat. Wa ma arsalnaka min rasulin illa liyuta'a bi idznillah wa ma arsalnaka min rasulin illa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqan. My Hijrah My Adventure. Bersyukur atas nikmat umur, mari kita bertafakur, mau tidak mau, sadar tidak sadar, enggan atau tidak enggan, semua kita berbatas usia yang namanya kuota kesempatan untuk hidup dan kehidupan. Berapa gigit lagi? Tong ngarasa ngora, gagah, jag-jag, ahli olahraga, syarat maut mah bro, kudu gering jeung kolot. Setuju tidak? Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. 7,5 skala Richter kemarin Tasik, entah Sukabumi. Saya di Tasik lagi ceramah Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oh ya. Kabeh jamaah rek lompat, tom lompat. Linangan kasahidan sangaja disentak da urang oh batur. Manyapae sorangan. Ketika Allah sudah menyatakan ayat-ayat yang tersurat, lalu hati manusia tidak tergerak dengan ayat-ayat yang tersurat, di adanan beki edan, Allah ngingetan aku gempa. Ku gempa mah, nuker sarege luncak. Rek itu wae. Dena naon kan? Mun teu nyaho tong nyanyawanan. Hirup tong kagok bro, tapi tong ngagokan. Setuju? Kalau nggak tahu jangan tatahuanan. Nggak apa-apa sih, cuman apa-apaan. Fa'aina tadhabun, rekamarana gaya. Kullu azalli musamma. Everything ada masa expire-nya, ada kadaluarsanya, injury time. Setiap kita terikat giga kuota usia. Yang entah berapa gigabyte lagi. Entah kau main loading, main searching, buffering, bawa perasaan garing. Maka bersyukur atas nikmat umur. Mari kita gunakan untuk bertafakur, ekstra berpikir, sebentar lagi dikubur. Al-hakumut takatsur hatta zurtumul pek rek bogana naon ge. Nu resep motor sok momotoran da saya ge tukang momotoran GPRS gaspol rem keur salat. Gaspol rem saeutik nu pernah ka Badug, kolbu, ka betrik, ati ku kupling. Acitak tarang kustang kan gitu, minta maaf barudak motor mah hampura brothernya. Si emak melangen lamun urang nu dilahirkeun antara hidup dan mati, maut kergelut jeung dulur sorangan. Salam dari Briges Bandung, salam dari Monreker Bandung, salam dari EKTC Bandung, salam dari Brotherhood Bandung, salam dari GBR Bandung. Waalaikumsalam. Satu bersatu bersaudara. Nah hiji mau apa ini, papisah mau jadi dua. Kita tidak suka pakai seragam, tapi sepakat kita suka keseragaman. Oke? Okay? Ya seragam beda. Dak itu kehirupan mah, nges ngaji parasmanan. Dahar bareng, aing ngisingna bareng tuh. tong alergi ku perbeda eta ngising teu bareng. Budak kemar lahirna bareng, mautna bareng teu? Gitu perbedaan pendapat bukan syarat mutlak untuk terjadi perpecahan, karena yang jadi perpecahan itu bukan beda pendapat tapi beda pendapatan. Kurang goceng si eta cebannya ditenggelan atuh. Kedengkian, merasa benar, tidak benar merasa bersih, tidak bersih merasa cukup, tidak cukup merasa pintar, tidak pintar merasa. Balikeun ame teu tutung. Beda sahurup, ngepekna saumur hirup, tenang, tegang, beda. Sempat, sempit, beda. Terima kasih sudah menyempatkan. Frustasi, prestasi, beda. Kendala, kendali, beda. Bedana sabaraha huruf? Ngepekna saumur hirup. Baheula yang motor alus produk Suzuki di masanya mahal sekali. Sogun, kenapa motor itu mahal? Karena aya huruf gean, mun huruf gean mah soun. Nya, ngepek sahuruf ge nya. Paina tadhabun rekamarana ieu. Raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati. Pejabat mati. Rakyat para menteri, jamaah, Ustadz Evi, ceramah, oh mati, makanya daek di ceramahan kuno maut. Pernah saya kasinggung dah, ayah nungondang, walimatus safar haji, saya wayana cenah, walimatus safar haji, sana can haji, enu sirik mah aya we, susah cenah ceramah haji kuno can haji, kurang dijawab spontan. Berarti ceramah nu maot ki kudu geus maot. Ini penting ilmu spontan we. Oh oke nya. Mata undur makola, pola tandur mankola. Tong ningali saha nu ngomong, tingali omonganana tina bujur hayam endog mah cokot. Tina bujur ustad. Endog mah cokot. Bawa ustad balik di Pangandaran moal endog asin dan endog geus dikeuman ku Cilaut. Cokot teh aya cangkangan mah. Tadi saya ngopi endog penyu, khas Sukabumi. Jadi objektif saja melihat persoalan. Maka punten, just the way you are. Jadilah diri sendiri, karena lelah itu disebabkan tidak lillah. Capek siapun ibadah karena jelema. Make gamis urang disengserikan lain dipuji. Kamana budak penaik memakai baju pamajikan. Koplok tuh. Pada orang terek bener melak pare jadi jukut. Urang kerbaong, urang kergelut, urang maok. Bahwa nu ngamasalahkeun, nah urang ka masjid disebut budak pedek memakai baju pamajikan, pedah pakai gamis. Di Kopea disebut lurah, make kupluk disebut tukang pila. Terus urang kudu make baju renang muslim. Just the way you are, lillah biar tidak lelah, mengallah biar tidak mengeluh. Bertahan itu karena bertuh. Akhirnya berkembang biak, berkembang baik. Setuju? Beda sahuruf, ngepekna seumur hirup. Ini rewas nih, ningali jadwalna. Peringatan maulid Nabi Muhammad mencontoh tauladan Rasulullah menuju kebangkitan pemuda. Saya temanya, kalau tadi konfirmasi jangan gini. Temana sapatu, saatnya pemuda bersatu. Kita bicara Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini peringatan maulid. Tahu nggak arti kata maulid? Kullu mauladu yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Layaknya kita. Tidak membawa dosa. Roroesan leungeun teu bisa nyekel. Blunyah belenyeh teu hingga saha. Ceurik ke hayang naon teu apa orok. Pertanyaannya. Muhammad waktu lahir sudah jadi nabi belum? Berarti peringatan hari lahir orok nu ngaranna Muhammad teu naon. Ngan? Pertanyaanna, ai nabi diangkat jadi nabi usia berapa? 40, sepakat ya ditarikh. Jadi nu 40 tahun can babalik pikir keur bener wait and see, tunggu tanggal mainnya. Apa Firaun maotna? Orang teu nginum. Laut diuyuk. Disangka marjan. Atau bunghak. Kita akan bicara setelah Nabi diangkat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mempelajari tauladan Nabi. Bagaimana kebangkitan pemuda. Karena pemuda saat itu, Nabi pun pernah Muhammad yang masih muda sudah dapat gelar walaupun tidak sekolah, namanya Al-Amin. Karena bisa kalau ingin kredibel jadi pemuda, ngomong kudu bener. Kan orang mati balik, nyeri awak muntah bohongnya. Aslina nyaho orang mah. Kan nyeri awaknya muntahnya statusnya. Rata-rata 90% status itu bohong. Dulu sudah wudu, syukrul wudu, sholat sunat 2 rakaat. Akhirnya nges wudu, lain syukrul wudu, dipoto, otw duha. Berinte duha nama. Wadul lain. Otw tahajud. Narsis sayang jiku calon. Jangan ping aku karena aku di rakaat kedua. Di share KWA, rame di grup, si eta lebay. Sholat wae nyen status tiap ganti rakaat. Terpercaya si eta sholat kasinggung anu nyen statusnya langsung ngirim ya foto urang ke ruku ya. Hirup tong kagok tapi tong ngagokan. Hati-hati bray, bro, sis. Statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Why? Kenapa? Jadi awak muntah nyen status teh. Jadi awak muntah dipoto teh. Teu bosan ti orok dipoto. Pas ngajuru dipoto, nyen akte dipoto, surat nikah dipoto, KTP dipoto, terus akhirnya dipoto kena terkaper yasin dan pek teh teuing. Terus kunaon sih teteh-teteh kalau berfoto itu dengdek gitu. Kalau nggak dengdek ngegeletah. Naon dagang letah online, OLX. Kalau yang ketika perempuan berfoto miring, saya udah tahu secara psikologi jawabannya kenapa. Kalau akhwat perempuan berfoto miring itu artinya perempuan butuh sandaran. Tapi tenang. Ketika sudah tidak ada bahu untuk bersandar, masih luas bumi untuk bersujud. Kalau kalian suka aku, jangan kejar fisik, ganteng, dan gagahku. Tikung saja di sepertiga malam. Karena cara bercinta yang paling asik itu di doa. Ustaz, aku udah berdoa, tapi ustaznya nggak ada respon. Berarti itu cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena aku sudah beristri. Kecuali ya, mau jadi yang kesekian. Karena meja berdiri pun kakinya berapa? Nyamun rumah tangga yang maju ya kudu opa. Namun salah sok atuh lah ya meja. Disebut perusahaan kuat itu kalau kuat pusat banyak cak. Eta ke jawaban. Tapi Ustadz sabriji istrina tong beja-beja ria. Tong di beja-beja ria. Di Sukabumi ada departemen perizinan nggak? Coba besok survei di departemen perizinan Dinas Perizinan Sukabumi ada perizinan poligami nggak? Moal aya dan memang tekudu izin. Berat mana minta izin yang minta maaf? Yang geus mun berat minta izin mun kapanggih minta maaf. Yasir wala tu asir. Permudah jangan dipersulit. Ustaz istrinya sabriji keukeuh nanya, "Yeuh urang mah teu kasep ngan payu. Saya tidak begitu hits, cuman orang hits mana yang tidak mengenal saya?" Awak nama leutik, tapi kan cabakan mah gedean. Saya punya anak 4, istri semua, perempuan semua. Sing bener nggak ada yang informasi teh. Anak saya perempuan semua 4, bukan perempuan saya 4 beranak. Beda maknanya. Kalaupun iya, bawe ada teudunan atuh. Ustadz kok bisa? Ustadz kan di Instagram jadwalnya luar biasa. Saya baru pulang dari Mekah, Madinah, Jeddah, tuluy ka Sukabumi, Mapai, Cianjur dan sebagainya. Ustadz sarena jam sabaraha kok bisa boga anak? Nya kumaha urang we atuh. Bisa di share it, bisa di bluetooth. Ya, nu pendek mah sok pinter nah, sirahna deket ka nu beuteung. Jadi nanaon teh kapikiran gitu. Tong nyebut pendek kasinggung. Tong ngarasa jangkung, teh jangkung MC. Jangkung teh jasa nu pendek, tapi ka nu pendek tong sok nyebut pendek pasti nyeri hateun. Sebutlah jangkung yang terhambat gitu. Ka nu hideung tong nyebut hideung. Bodas tertunda gitu. Putih kotor bisa. bodas kolot bisa. Abi mah ka babi ge tara nyebut babi, nya ge barang haram, da babi ge embungeun dirina jadi babi, buktina naon? Eta mun lempang ngungkuk, eraeun dirina jadi babi. Eraeun indung bapana babi, dan dia kenapa jadi barang haram? Karena lahir dari pernikahan yang tidak sah. Ya babi kawin di KUA. Dan ada yang lebih haram daripada babi, babi hamil, sudah babi mengandung babi. Babi tembungan dirina jadi babi. Tak apa, baru daktenya geng motor, penjahat, nu itu nu yang bungun dirina jadi gitu, maka perlu hijrah, kui hijrah, my hijrah, my adventure, hijrah, hidup jadi terarah. Saya baong, cikal, licik, nakal, si mama cerik, Epi, dibere ngaran Epi teh ameh teu baong teuing, saya ceramah di Tasik, tabligh akbar bersama Ustadz Epi. Ayo 4.000 jelema kalun-alun rek ningali ceramah Ustadz Epi, pas aing naik bubar di sugan teh Epi tamala goblok. Efek teh Epi tamal ban. Hey Epi artinya naon mah? Emang pika sebeleun. Tapi emang pinter, emang pikiraneun, Epi Effendi emang penting diingat. Saya baru curhat kemarin kan umroh sama mama tuh. Mah Epi kunaonnya? Beki dia teh ujian beki berat, nyawayah najang, semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin, semakin Epi viral, sejumlah itu sebesar itu gelombang ujiannya. Terus naon menjadi keluhan Epi? Epi geus teu bisa lelempangan di BIP mah, teu bisa lelempangan di Trans Studio Bandung, teu bisa lelempangan di mall, Epi rindu suasana lama, hayang jadi biasa. Mah gitu, nya tiap Epi meuli spageti nepi ka sagede cacing kalung bareukah, tiap rek dahar tiap dipoto, jadi raha daharna. Akhirnya Epi dahar di kolong meja. Tapi si mama bijaksana, geus atuh dicadar we cenah. Atuh mah ka Epi jadi cowok hijaber cepeta. Terus mah Epi kunaon bet kieu doa mamah tarik teuing lain doa mamah tarik teuing. Epi mah memang geus ganteng ti kerjanin keneh. Geus hese diedit na nya geus we sing sabar. Sing sabar ujian. Eta teh ngaranna teh ganteng permanen. Nayana Epi sing kuat we wudu nanya gogodaker Epi mah barung kelekan ngagoda naging semua anu biasa-biasa artis Raisa, Isyana, Magribna, Asarna, Subuhna. Kenapa fenomena itu didapat? Saya curhat. Capek, gawe 15 tahun, gaji 15 juta, stres, duit loba pangabutuh eueuh. Handphone opat, mobil build up, imah gede pemajikan mantes, tapi hati tertenang dibaca buku Money is Not Everything, uang bukan segalanya. Kenapa vokalis Linkin Park bunuh diri? Kemarin di apartemen di Bandung, anu ngajeleng duaan, batur ngojai kolam renang, iya ngojai kolam beton bubuk. Betul kata agama, hirup lauk damena nacai, manuk kupu-kupu damena mun ngapung. Cacing na taneuh. Ayo jelema, kela. Tong lebaynya meningali cacing, keur meresihan taman, karunya cacing keseleun na taneuh wae, abuskeun bubur kacang. Bubur kacang geuleuh cacing paeh. Cacing bahagia di tanah, lauk na cai, manuk mun ngapung. Jelema na agama, maka penting hijrah belajar agama. Saya mulai nanya ke mama, "Mah yang tenang, ngaji atuh. Da tenang malain ku duit." Fir'aun ge benghar, Sa'labah ge benghar, Korun ge benghar, tapi mautna Epi apa? Fir'aun wareg teuing nginum, Korun dilelepkeun ka nu taneuh, matak mun mangih harta ti nu taneuh harta naon? Rek kitu wae. Terus Epi kudu kumaha pi ka dieu geura? Mamah manggih ayat Al-Anbiya surat 2 tingali ku Epi ayat 105. Sungguhnya Allah berjanji dalam Jabur Az-Zikra dina Al-Quran, di Lauhil Mahfud 50.000 tahun sebelum manusia diciptakan, Allah berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha wa'dal haq. Allah berjanji bahwa bumi akan diwariskan kepada orang yang soleh. Terus Epi kudu ganti ngaran jadi soleh mah. Ontong ngaran mah anger kalakuan. Beungeut seuseud. Wudu, 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 wudu. Ame aurana teu aura kasbon. Saya jaga wudu, sapoe teh bisa sabaraha kali wudu komo geus dipoto jeung ibu-ibu wudu deui, wudu deui. Karena bisa saja wafat datang kapanpun. Kullu nafsin dha'iqatul Tong ngerasa sehat. Keur momotoran maot. Keur ngorong maot. Da ngorongna kulingis. Tobros. Entak hirup tong sombong sia. Urang teh sarua rek naon nu disombongkeun. Sarua ti mana Ustaz? Bahan baku tinu taneuh. Betul tidak? Bahan baku orang teh tinu taneuh, berarti orang teh dulur jeung kenteng, dulur jeung bata, dulur jeung cengcelengan, dulur jeung coet. Bentak mun ngarenos teh tong tarik ting, sia mun coet bisa ngomong mah ceu atuh ceu nyeri ceu tong tarik ting ceu, abi ditinggangan ku mutu. Biasa-biasa we tong lebay atuh. Apa di Bandung aya daerah ngaranna Majalaya, didinya aya tukang lotek payu pisan. Pada si ibi anu ngalotekna, si bibi nu ngalotekna eueuh leungeunnan eueuh sukuan tanpa daksa, tapi lotekna payu. Ustaz kumaha ngarenosna? Ku bujur. Tah eta nu jadi payuna teh. Urang teh tinu taneuh. Ieu mah jadi kenteng taneuh teh, ieu mah jadi bata, ieu mah jadi cengcelengan, ieu mah jadi urang. Tugasna beda. Bata mah kitu, cicing eta dibongkar mah. Jelema loba nu jiga bata. Adan cicing, jumaahan cicing, tara ditanya, "Yah, jumaahan, urang mah keur diajar istiqomah tara kagoda ku nu jumaahan." Cenah pokna teh. Berarti eta jelema bata. Heuh, bata nu kitu mah cenah ngobrol jeung bata sirahna. Lamun kenteng mah kitu we, tumamprak hujan mangga panas oke tara incah balilahan. Da abi mah kenteng apa atuh da aku mah kenteng. Tapi mun kenteng geus kohok bubuk dipake saeur jalan jelema lamun teu geus tau fungsina summarodadnahu asfalam asfilin summarodadnahu asfalasa filin jadi aspal ditincakan jadi saeur jalan. Urang sok jadi terinjak-injak dalam kehidupan karena tidak tahu fungsi, maka berhijrahlah sebelum dihijrahkan. Ke masjidlah sebelum dikemas. Alhamdulillah di Bandung seluruh all crew, all community seperti layaknya malam ini sudah konsisten istiqomah pergi ke masjid. The real man go to masjid. Lelaki sejati itu yang mencintai masjid. Maka teteh-teteh orang Sukabumi nu gareulis mun milih jodoh tangan lalaki nu soka masjid tajiga nu kareuyeun. Nah, Ustadz patokanna kitu. Kalau dia suka ke masjid berarti dia cowok setia. Allah aja disetiain apalagi kita. Gagah, benghar, boga jabatan, pangkat, kedudukan, tapi teraka masjid dia cowok PHP. Allah aja ditinggalin apalagi kita. Tapi tetap menuntut syarat. Si cowok ini kalau ke masjidnya bersandar ke tiang atau ke tembok masjid nggak? Saya mah tinggali di BRIG nyarande. Karena itu kurangnya psikologi. Kalau cowok sudah sering bersandar, apalagi kajian, jumatan, jangan pilih dia jadi cowok kita. Menopang tulang punggungnya saja tidak berkemampuan, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Maka the real man go to masjid. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Sholatlah sebelum disolatkan. Bukan sholatmu yang menyebabkan kamu sibuk. Kesibukan kadang yang melalaikan kita melakukan sholat. Jadi teka jawab masalahnya. Mantak si mamah pi baca Quran kapangi gerak. Reka mana epi teh? Reka surga, reka neraka. Surga tuh mah ibarat epi reka Sukabumi tapi lilir sarena bus aya di Cianjur aya di Garut salah bus salah epi mah nah teu maca jurusan hayang ka surga teu baca naik terminal Cahum mereka mana Kang mereka Garut nah lilir aya di Cianjur soca daging jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudalil innalladzina yasluna kitaballah baca ngaji tempat ngaji masjid sok ka masjid gratis, kiih gratis di masjid mah, listrik gratis, mentak saya mah masjidnya dikerenkeun, wifi na ngaberebet, speed akses, casana di lobaan. Jelema enak kan kebutuhannya bukan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna, genep casan, 7 power bank, 8 tethering, bener. Mun baheula harta tahta wanita, mun ayeuna mah harta tahta wanita kuota jumlah anggota. Raisa Isana dan lain sebagainya. Namahan kalau butuh entak saya tahu fasilitas nih anak-anak bisa kapicu ya kan mun nangancasan mah kemana weh di masjid lo baca colok pasti di masjid apa triknya dakwah itu merangkul bukan memukul kan ngecas adan datang menyetengi lu sholat hiji tabenang entak masjid saya mah ngaran lagi alus masjid al-casan Almar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bareng dengan yang dicintainya. Kemarin saya baru saja beberapa hari yang lalu, bisa lihat di Instagram saya, ada acara keren Ubar Jihad, ulin bareng jelajah hijrah adventure. Di luar ekspektasi, pendaftaran dibukanya untuk 500 motor dan peserta. Nu datang 1.500 motor ejeng teradap, raya teradaptar. Tapi baik weh, kerkokotoran, ngong adan, cokot mik. Adan mengiadi, adan Allah ruas kabeh. Nah di luweng aya adan, nah ulah Dirmantan, maafkan aku yang dulu. Kalau kemarin aku edan, sekarang aku adan. Ya, langsung baru dak tetat kumaha wuduna, tong ngeluh tu aya cai teu cukup tayamum. Kumaha tad tayamum ajarkeun harita keneh. Kieu dua formasi. Terus kanu naon wae tad tayamum, kana tangkal, kanu jaket, kanu motor, anggap ke barang yang ada debunya sok. So, barangna kanu sirah dugul menang lah. Yasir wala sad ieu cenah kumaha kalotor nu penting ulah kotor hate darurat bro. Sok sarolat make sepatu. Keren. Nya ge salatna teu ditarikeun, jaba dijamak kosor, ame jongjon momotoranana careurik. Nah, ceurik bareng hangkeul. Lain cangkeul salila. Memotoran tara pernah inget sholat kakara salira ayah adventure sholat berjamaah asar teh sholat nah dan nggak dijamaah tayo ilmu. Maka dakwah itu merangkul bukan memukul, setuju? Mengajak bukan mengejek, setuju? Membina bukan menghina, setuju? Mengajar bukan menghajar, setuju? Mencintai bukan mencaci, menyayangi bukan menyaingi. Maka saya salut malam ini all community berkumpul di terminal ini. Semoga satu bersatu bersaudara. Allahu Akbar. Ngahiji mua pahili, papisah mua jadi duda. Ya jadi dua. Fa'aina tadhabun. Nah, pertama saya hijrah ke mana? Kasih mama. Dulu belum ada pemuda hijrah di Bandung. Cuman resah, gelisah, gundah, gulanah kan itu harus dijawab. Duit boga pangabutuh eueuh imah alus mobil build up handphone loba pemajikan mantes tapi resah. Dulu saya DKM diskotik karaoke masas gawe teh. Da duit loba, sekarang deket ke masjid alhamdulillah. Maka kalau nanya saya di masa lalu, jangan tanya aku di masa lalu, aku sudah tidak di sana lagi. Dirmantan maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang sedang stay on the track di atas sajadah. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku buka aurat, sekarang aku pakai jiblab. Kalau dulu, ningali akhwat yang memikat, rasanya tak kuat, pengen bagi mereka coklat. Biar mereka tahu aku punya niat dan tekad, sampai aku melaksanakan akad. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi hansipku. Maksudnya tukang muka panto. Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Gelo bareng maksudnya. Oh gawe hujanan beri seserian. Namun bila saat berpisah telah tiba, ku ingin kau menjaga. Naon? Bayat tuh dari Quran salah ge. Jadi intinya dulu saya maksiat, lihat ahwat tak kuat, rasanya pengennya memberikan mereka coklat. Sekarang sorry, saya udah syariat, siapapun ahwat yang memikat tak kuberi dia coklat. Asal jangan lebih dari 4 kuberi perangkat alat sholat. Karena dalam ilmu tajwid kan nun mati ketemu bapak. Iklab, masa aku ketemu kamu nggak ijab? Kan aku tambah kamu kita. Kita tidak sama sih di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga. Ya, gitu atau aing ngarayu. Tapi sorry ya, aku nggak suka cewek, aku suka cowok. Iyo. Rek itu wae. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa. Kalau berbicara hijrah, bicara masa lalu yang penat, pekat dengan dosa dan maksiat. Kullu ibnu Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sok di dieu saha pernah maksiat. Sarua orang tidak ada yang steril dari dosa, sepakat? Geus, jangan tenggelam di masa lalu, moving on. Tong ningali ka tukang, dir mantan maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu, karena aku tidak di sana lagi. Aku sekarang sudah berhijrah, move on. Kalau kembali ke masa lalu, blow on. Kalau kemarin aku haram jadah, sekarang aku ada di atas sajadah. Tapi kenapa kalian resah? Karena belum dapat hidayah. Yuk bareng hidup jadi terak. Kapan Ustadz memulai? Sekarang. Karena umur nggak tahu. Injury time. Bisa jadi Isya barusan, Isya terakhir kita. Siapa yang menjamin subuh nanti kita masih hidup? Tidak sedikit orang, teman, salma mater yang diantar paginya, seangkatan yang sudah mengalami kewafatan. Dr. Os maut. Olga wafat, Uje, almarhum, Jupe, Paeh, dan lain sebagainya. Kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri, tapi nomor cabut, nomor dudut. Setuju? Hati-hati ya, perasaan gak enak. Tong sarewa itu bosan, diorok sare, hayang disarekan tuh hudang-hudang. Mentak rek sare, bismikallahumma ahya wa bismika. Bisa jadi itu tidur terakhir, mun dihudangkan, alhamdulillahilladzi. Ahyana, terima kasih ya Allah kau hidupkan kami kembali. Rek itu wae hirup teh henteu hijrah sebelum dihijrahkan. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Maka hati-hati, jaga wudhu, jaga wudhu. Karena simbol hijrah adalah jaga wudhu. Ada, saya punya teman pentolan Briges, Kang Kiki. Sekarang jaga wudhunya hampir 3 tahun. Ceradei bangetna, dulu diputuskan hampir HIP, tapi penyakitnya hilang karena keajaiban wudhu. Allahu Akbar. China gratis. Sampai Pertamina saja mendukung gerakan wudhu. Naon buktina Ustaz? Eta di pom bensin aya air dan angin. Air keur wudhu, angin keur hair dryer. Da teu moal anuk. Ngeunah rek anu pase age mungah lebar batal wudhu. Kalau dulu emosi, make Ninja 2,5 disusul ku air eking, nafsu nying, nyiap ca aing teh. Ku aing udag deui aya di pom bensin, ieu motor nanu tadi keluar menerkeun sleting onggeus kieu. Tanya, bro, apa tuh rute sah, jalur sah, trek sah, mana tong kekebutan, mana apa nyusul orang tadi, gulung sah kanyawanku baru dak mah, punten ah, cenah, daripada enak motor. Berarti orang nu salah, tong sok nyalahkan batur, buah itu nu bener, setuju? Nah kalau udah hijrah tenang, nyaman, lihat persoalan teh kalem, gereges kedua. Maka sekarang di Bandung ini tukar pengalaman saja, ada pengamalan, ada pengalaman. Geng motor markasnya udah di masjid. Maka saya yakin kalau nanya Pak DKM yang ada sekitaran kita, Pak DKM ridho temun barudak nongkrong di masjid. Tuh cek DKM. Komo disadiakeun kopi jeung Indomie mah nya, Pak. Sok canceling masjid teh bongkar pakai konsumsi barudak cina monok di masjid. Namanya masjid dibersihan. Sama budak pangajian gawena nyikat toilet, keren. Buhukna mah rancung. Jaket paku payung, celi bolong segede paralon, rantai ngambai, atau rimil, tapi di masjid lucu. Adana oke beda, terus bisa adan kan vokalis band baheulana, nama vokalis masjid, baheula demasib, nama demasjid. Pas, Ustaz, saya di dia monoknya, tenanawan, sok, serek ceramah, kalem lah adan mah ku saya, bisa gitu, ah hayam ngekongkorongok bari peurem, berarti nges apa teksnya? Pirage adan cenah ditambut di sanguan. Nya syukur atuh ya ke rokok, cenah HP-nya masjid atos disikat toiletna ge. Ustaz teu naon buuk yeuh, geus alus keren jinggal anak urang. Singkat cerita, aya kabar bener adan komitmen budak jalanan mah jujur. Resep ke budak jalanan kenapa saya dakwah on street. Pertama diliput sama net tipuy, kunaon Ustaz Epi, stylena kitu. Entah juga ustadz nu lain, karena yang saya datangi orang-orang jalanan, budak pang, cina pengajian, nu metal jadi murata, nu burger kill jadi tartil, nu preman jadi beriman. Yang berat di dakwah saya itu menghadapi orang-orang nu awakna security, hati Hello Kitty, tak merada sih, LGBT-nya. Akhirnya si anak pang itu komitmen, saya tanya, "Dahar can bro, encan, ngesolat can." Encan salatlah orang dahar, salat nanti gancang. Bismillahirrahmanirrahim dah yang dahar. Nya geus da proses. Akhirnya dia komitmen, sad ngilu monoknya sok atuh. Tapi ajakan barudak tong sorangan ame dinya batur pakumaha. Dijemput budakna ka handap barudakna. Woi, boga markas urang di luhur. Teu nyahoan eta teh masjid. Pas ngabring barudakna keluar, anjing masjid cenah. Lain masjid anjing bray teh. Eta aya tulisanna Masjid Baitul Syukur. Naon atuh dibawa ka masjid urang kita bisa mabok. Geus mabok di masjid ame syariah cenah. Cikohana diyamin tong dihijikeun. Itu kan proses. Di masjid saya masih anu sok mabok, antep we. Daker proses, tapi janji terakhir teh meakeun kapanasaran. Kurang keneh caing teh meuli deui tah. Meuli deui Jack Daniel. Sad aslina ieu, aslina cenah sok. Isukna geus sadar ngadenge adan ceurik, tad aya puting duit nu pake ustad meuli minuman duit naon duit masjid goblok. Demi Allah digantian sad, bisa jadi sedekah ikhlas kita jadi jalan hidayah dan dia berhenti. Maka sing ikhlas. Kayaknya dia membantu kegiatan saya jongnya nih ini tan kaditu kadia. Ayeuna naon adan ceramah walaupun prosesnya mengalami kesalahan. Jika adan kan di mic masjid mah make tihangnya. Urut pemain band biasa dikitu-kitunya. Meureun kaku adan ke cicing dicabut geus disada cedak anjing. Alhamdulillah masjid nu biasa kosong ge jadi pinuh ku sora anjing nu eta mah. Lurah datang, Binmas aya, Koramil hadir, nya RT aya. Naon ieu ngarariung cek teh? Ustaz kadengen teh cenah biasa nyebut anjing di masjid. Ah manya kitu teh. Tu jelema nya kawan kene mik, geroan. Tadi bro, naon eta nya kawan mik? Rek adan teh cenah biasa nyebut anjing. Lain anjing-anjing aing jeding cenah. Tah jeding geuningan Pak RT, Pak Lurah teh teh. Lain nyebut anjing teh kahaja meureun Pak RT. Langsung naon Pak RT cenah preman teh wanya naon RT Lurah tuh biasa kita ke masjid. Heuh gara-gara meneh nyebut anjing, aneh. Ku anjing mah hadir, ku adan mah henteu dasar pi anjingeun cenah. Tuh kan langsung bisa dakwah. Jujur teu? Gitu. Jadi kadang persoalan kebenaran itu tidak harus datang dari seorang kiai atau ulama. Mun Allah menitipkeun bahasa bari bener, bisa we ti bujur hayam ge endog mah cokot salila teu kacing calana. Ayeuna adana ngeunaheun da urut pemain band atuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Teu nyangka kan? Tatorim ieu. Buuk rancung, jaket paku payung, ranteng amai. Tapi adana hamba jiga Madinah. Lagamna tarik nafasna panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Atuh masjid teh pinuh deui. Nasihat teh adan asa ponok-ponok teuing, aing gereuas cenah. Tenggelam dalam nada. Tapi kenwe ada proses, setuju? Bejaan, mun salah bejaan bro. Tong lebay ting adan teh. Geuleuh atuh da adan eueuh wae nu ieu cenah wae nyamperkeun kan dia teh panggilan Allah tah. Heuh kan maneh ge kamari kitu. Ieu mah bab hidayah. Tan ge mah sarek nyen lagam sorangan cenah adana nya sok we bebas asa ulah ngarubah itu tajwid, ulah ngarubah lirik, ulah ngarubah syair. Ai eta mah nada mah bebas. Pek boga lagam aneh. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Alhamdulillah masjid urang loba nu ngontrong. Aliran naon deui ieu? Maka pada DKM kalau masjid ingin penuh dan makmur, coba nyen keanehan-keanehan. Komo wani jeung ngangkat nabi palsu nama aliran kupluk niyah misalkan merake kupluk salatna bedakeun saeutik Allah ke bakal payu geura Sukabumi teh nya kudu ngontrog. Tapi kan ini proses. Tiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan, setuju? Lihat Umar bin Khattab dulunya siapa? Dia yang akan membunuh Rasul. Khalid bin Walid peminum khamr tapi jadi pembela Islam. Umar dikuburkan di Raudhah di Madinah Al-Munawwarah dekat Rasulullah. Bertaubatlah sebelum ajal tiba karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita. Setuju? Sok, kapan Ustaz saya harus bertaubat? Tak ada kata terlambat. Hari ini aku temukan dengan kajian ini meneladani tauladan Rasul menuju kebangkitan pemuda. Ini adalah penemuan dari pencarian kita selama ini resah, gelisah, gundah, gulana. Ternyata hati bisa tenang dengan hidayah, bukan dengan harta, pangkat dan jabatan. Saya tinggalkan pekerjaan yang gajinya gede waktu itu. Ketika saya hijrah, proses. Tapi Allah kembalikan semuanya. Saya pernah cerai 4 tahun ngeduda. Karena harus nol, cek bom bensin mah. Dari nol pak ya. Dibersihan deui ku Allah. Mobil imah segala dijual. Semua mentertawakan. Pi mane nanaonan atuh pi bet hijrih. Hari ini aku temukan jawabnya ku lagu udah sama tukang nyanyian. Tuk tentukan jalan hidupku. Dosa yang selama ini menyelimutiku, capek berai euy, maksiat wae. Sementara babaturan geus loba nu maot, urang iraha. Tak terasa waktu berlalu, ku penuhi dengan dosa, nista yang selama ini menyelimutiku, resah gelisah, gundah gulana, galau kacau. Lalu kemana larinya? Ya hijrah. Hari ini aku temukan, tuk tentukan jalan hidupku. Mempengennya diberikan kuota. Tentukan jalan hidup. Surga neraka. Selama aku masih diberi umur yang panjang. Alhamdulillah ya Allah. Masih kau bangunkan. Mah hampura epinya mah. Epi pernah maksiat. Cerik si mama. Setong ngomong. Mama bakal leuwih nyeri tinggal jurukeun epi. Kalau ibu tahu kita pernah berzina, sakit nggak? Kalau ibu tahu kita pernah mencuri, sakit nggak? Ibu tahu ngasih duit buat jajan kita gunakan untuk mabok, sakit nggak? Lebih sakit daripada melahirkan kita antara hidup dan mati. Sementara yang dilahirkan antara dan hidup dan mati, anaknya lahir jadi ahli maksiat. Kalau orang nincak kuntung rokok ningali budakna, langsung diletakkan tuh ditinggali ayati kotokan sakingnya anak. Sanggupan tuh indung orang meningali anak nu dilahirkan antara hidup dan mati, dia harus menginjak kuntung neraka. Mahampura epinya. Kapan terakhir menempelkan pipi kita ke ibu kita dengan ikhlas dan menyengaja, lalu berbisik, "Mah, ridhoi aku, maafkan aku." Guys, tong ngomong pi, mama apa? Narek kitu ae. Tobat. Mamah teu ridho. Tapi kan mah ridho Allah ya diridho kolot. Makanya ku mamah dihampura ngantong sakali-kali deui. Eureun gawe teh kira-kira maksiat, epi mah gawe cul salat, mamah teu ridho. Mata kira mamah minta duit ka epi. Heuh oge sih. Nu aya epi sok minta duit ka mamah. Tak berbalas kasih ibu kepada beta, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi. Berani tidak minum, yang penting anaknya tidak kehausan. Berani tidak makan, yang penting anaknya tidak kelaparan. Berani begadang, yang penting anaknya nyenyak. Rengit hiji gedi, udag-udag sini cocok rengit, tutupan kuku lambu, kulampu soek, ganti kututup saji disangka pais lauk. Nyaana seorang ibu, baroga indung baroga, dengaran lagi jelema tuh merja tina beteng emak.